Halo, apa kabar? Kembali dengan kita Curik Show. Hari ini kita akan kirim 2 unit yang ada di dalam satu family. Itu ada, ini dia. Ini ada Mark Zero, Mod Zero ya, Mod Zero, Mark 18 Mod Zero. Dan kemudian ada juga yang ini. Ini adalah Mark 18 Mod 1. Nah, mereka sebenarnya adalah bersaudara. Yang jadi standar issue, unit standar issue dari US Marine. Pertama ini, yang 4A1. Kemudian next, yaitu ini dia, Mark 18 Mod Zero. Dan kemudian yang ini, Mark 18 Mod 1. Tapi kita akan review di video yang berbeda. Pertama, kita akan QC dulu unit ini. Untuk review lengkap dari unit ini, Mod Zero ini, sudah bisa kalian tonton di channel Curik Shop, yang linknya bisa kalian lihat di deskripsi atau nanti minta admin untuk tampilkan di sebelah sini. Nah, unit ini diorder oleh customer yang sangat spesial di Curik Shop, yaitu Bro GMS di Jakarta. Bro GMS ini adalah customer pertama di Curik Shop. Itu entah berapa tahun lalu, waktu Curik Shop itu masih toko yang belum ada apa-apanya, Tokopedia baru buka, sampai sekarang yang sudah Power Merchant Pro. Dan juga untuk unit ini di order bahkan di luar Tokopedia, ordernya langsung ke WA admin. Terima kasih Bro GMS, karena sudah beberapa kali repeat order, kalau tidak salah sekitar 5 kali repeat order. Nah, nanti kita bonuskan phone grip dan juga ada center nanti untuk spesial untuk Bro GMS di Jakarta. Oke, kita akan QC unit ini. Dan seperti yang sudah kita taruh di review pertamanya, ini sudah active dust cover. Ini juga untuk Bro GMS kita berikan special upgrade di silinder stainless steelnya, yang biasa aluminium. Ini kita upgradekan ke stainless steel agar dia lebih konsisten. Dan kita akan chrono unit ini. Chrono kita menggunakan BB 0,2 seperti biasa, semi auto, test shoot. Oke. Baca. 437. 434. 440. 434. 432. 432, 439. 438. Oke, okay, wow. Kita akan auto. Dan untuk chrono ini, dia membaca auto itu dalam bentuk rata-rata ya, average ya. Jadi nanti berapa tembakan yang akan keluar hanya satu angka, dan itu yang average-nya. 422. Iya, jadi rata-rata autonya ada di 422. Jadi minimum sebenarnya unit ini ada di 420 fps. Dan untuk semi auto dia ada di 430-an fps, bahkan tadi ada yang sampai 440. Nah, ini unit yang bisa dibilang budget friendly dengan performa yang setinggi itu. Ukurannya yang pendek, ringkas, dan sangat bisa dimodifikasi. Karena kalau kalian search di Google tentang Mark 18 Mod Zero ini, kalian akan dapat banyak sekali inspirasi tentang bagaimana untuk mendandani unit yang ini. Karena unit ini adalah standar isu yang sudah sangat common digunakan oleh pasukan Amerika. Oke, demikian QC unit kita, Mark 18 Mod Zero, order dari Bro GMS Jakarta. Terima kasih disampaikan untuk Bro GMS. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk order unit ini, bisa lihat di deskripsi untuk kontak WhatsApp bisnis Curik Shop, atau kalian juga bisa bertransaksi di Tokopedia Curik Shop, linknya juga ada di deskripsi. Oke, terima kasih semuanya untuk penonton video ini, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you.